Alhamdulillah, kasih perintah kalau kita ada semua, dan saat ini sudah berada menjadi peringkat 1 BTS perintah lo, peringkat 15 Tuan Tinggi Regional Sulawesi dari 399, peringkat 296 Tuan Tinggi Nasional dari 4500 Tuan Tinggi Sulawesi. Ini pencapaian yang luar biasa yang berwaktu 12 tahun. Dulu peringkat kita 799, sekarang 296. Ini suatu hal yang luar biasa yang harus kita syukuri. Yang kedua, alhamdulillah aktivitas kita lengkap sudah kok. Yang 11 alumni yang meninggal kemarin, alhamdulillah dalam 4 tahun kita memastikan semuanya teraktivasi B. Tinggal menunggu sisanya, yaitu 50 baru yang sementara untuk proses dari BPD. Yang ketiga, kita berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh sudah kampus. Namun oleh karena pandemi COVID, menyebabkan berbagai macam rencana program kita dan seberikalan sesuai dengan apa yang dilakukan. Ini tantangan kita bersama yang tentu harus kita atasi bersama. Berdasarkan perser 2020-2025, UMKM kalau itu direncanakan di fase itu adalah institusi dan reputasi nasional dan internasional. Karena milestone kita adalah fase goal internasional atau skala global. Oleh karenanya, isi saya sebagai rektor adalah UMGO Kampus Lokal Global Unggul 2025. Misinya adalah mengembangkan keterampilan tinggi dengan unggulan global. Jadi, pendidikan, penelitian, kemampuan, AIK, tetap terkembangkan kapal produksi global. Yang kedua, memperkuat tata kelola kampus berbasis teknologi sistem informasi. Kita ingin teknologi IT itu merambah kepada kita semua. Pendidikan kita harus berbasis IT. Karena pandemi COVID telah membuat kita harus menambah penelitian kita, kemampuan kita, AIK kita, keuangan kita, penerimaan semua. Kalau kita berbasis karena untuk masa global harus seperti ini. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter dan daya saing internasional. Sudah harus berpikir ke sana. Alhamdulillah sudah banyak alumni kita yang sudah berkiprah sebagai tenaga kerja di masyarakat. Baru-baru ada seorang prof yang terima sebagai caregiver di Jepang dan saat ini sudah bekerja di sebuah masyarakat. Tentu ini semua butuh dukungan kerja keras kita semuanya. Di masa 5 tahun ke depan akan terasa sangat berat. Karena target kita adalah go internasional atau mulai berpikir global. Setelah tadi saya melihat paparan yang disampaikan oleh Prof. Pun dalam slide beliau dan buku beliau tadi, hampir semua aspek besar adalah program-program yang memang saat ini baru direncanakan untuk 5 tahun ke depan. Kemudian, pada visi kita 5 tahun ke depan adalah Go Internasional. Program ini adalah seorang yang berlatar belakang sastra Inggris. Pernah menjadi direktur pasca, wakil ketua, sedikit, dan kampus ini pernah mendirikan FIB dan sampai saat ini masih bersama kita. Sehingga berdasarkan diskusi yang disampaikan sama persis dengan apa yang akan saya laksanakan dan juga dalam perhatikan kemaslahatan kita bersama, maka dengan ini saya menyatakan dan saya usulkan kepada anggota senat secara resmi saya mendukung secara aklamasi Profesor Dr. Keperluan global. Demikian Pak Tua.